Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektono dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Kali ini saya ingin share tentang sesuatu berkenaan dengan produk. Kalau biasanya tentang manajemen konveksi, hari ini saya akan berbicara tentang produk. Ini di kami membuat seperti sabuk, kemudian kemeja, ada juga celana taktikal, ada yang nyebut celana lapangan, ada yang nyebut celana kargo, itu juga. Ini pada kali ini saya hanya akan membahas satu tentang celana kargo. Celana ini original kami ya, Tektona. Ini ada Tektonanya, di sini juga Tektona, kemudian juga kancingnya juga sahabat, ini ada Tektona. Ini original produk kami ya. Nah, berbicara tentang celana, itu banyak sekali pernak-perniknya, banyak sekali yang perlu dibahas ya. Baik itu apa yang dinamakan inseam. Nah, inseam itu dari dalam, bagian dalam ke bawahnya, dari sini ke sini. Kemudian juga ada bagian-bagian lain. Pada kali ini saya hanya akan membahas kenapa ukuran celana memakai nomor. Pernah kita memakai celana nomor berapa? Nomor 32, 34, 31 atau dan lainnya. Apa arti dibalik nomor tersebut? Ingin mengetahuinya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyimak video ini. Sahabat semuanya, kita biasanya memilih celana di toko-toko atau dimanapun berdasarkan nomor. Ada nomor 30, 32. Sebetulnya nomor itu ditentukan dari mana sahabat semuanya? Nah, ini untuk sahabat yang belum tahu kenapa nomor itu dicantumkan di celana. Nah, ini seperti ini. Ini ada celana nomor 32. 32 nih sahabat. 32. Apa arti dari nomor 32 tersebut, apakah urutan ranking atau bagaimana? Sahabat semuanya, apabila sahabat pergi ke tailor akan membuat celana, biasanya diukur lingkar pinggang atau perut Anda sesuai keinginan. Kemudian juga tingginya, lebar paha, lebar bawah, kan seperti itu. Atau juga selangkangan. Nah, nomor 32 itu adalah menunjukkan angka di mana lingkar dari pinggang Anda adalah 32. Contohnya seperti ini. Ini nomor 32. Nah, untuk sahabat yang menggunakan nomor 32. Cara mengukurnya gampang, sahabat. Nah, ini tinggal dipaskan kancing dengan kancing ya. Dimasukkan kalau boleh juga. Ini celana 32. Nah, cara mengukurnya begini, sahabat. Ini dikancingkan dulu ya. Dimasukkan kancingnya. Ini kan nomor 32 tuh. Set, kancingkan. Nah, ini setelah dikancing, sahabat semua, ini kan dikancing itu. Nah, nanti kita ukur lingkarannya. Mau setengah, tinggal dikali dua. Mau keliling seperti ini juga boleh. Nah, ini kita ukur setengah aja ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini di 41 setengahnya, sahabat semua. 41 kan setengah lingkaran. Nah, kalau dibalik ke sini jadi satu lingkaran kan. Nah, satu lingkarannya ini di angka 82. Nah, 82. Ini adalah ukuran senti, sahabat semuanya. Nah, nomor 32 dari mana ini 82? Nah, kalau ukurannya seperti ini tinggal dibalik. Nah, dibalik 82 berhimpitan dengan nomor 32 inch. Nah, jadi celana yang nomornya 32 itu adalah lingkarnya 32 inch. Berarti untuk sahabat yang mau membeli celana nih, berapa nomor saya? Nah, kita tinggal mencari meteran, diukur lingkarannya, nah, kemudian pergi ke toko. Oh, itu berarti nomornya sesuai dengan inci. Jadi, yang dimaksud nomor 32 itu adalah 32 inch lingkaran di pinggang kita. Mudah-mudahan informasi ini membantu untuk sahabat-sahabat semua. Jadi, yang dimaksud nomor di celana adalah menunjukkan besarnya lingkaran dalam satuan in, seperti itu. Sahabat, tapi di lapangan seperti ini. Pernah sahabat membeli celana nomor 32 pas. Tapi di satu sisi lagi yang pas itu nomor 31. Atau juga
sebaliknya kan seperti itu. Nah itu biasanya memang setiap merek itu memberikan nomor yang sama semestinya. Tapi ternyata kadang-kadang ya penjahit ada yang memang terlalu dalam atau terlalu luar kan seperti itu. Nah biasanya ada sejenis toleransi sedikit ya. Toleransi jadi misalnya 32 itu enggak ada yang pas banget, ada yang tidak kan seperti itu. Tergantung QC di perusahaan celana tersebut. Jadi kadang-kadang sahabat pernah menggunakan nomor 32 pas, tapi di satu waktu yang nyamannya itu di 31 padahal lingkarannya kalau diukur sama. Nah itu biasanya tergantung mereknya, tergantung si QC yang ada di sana. Seperti itu intinya nomor tersebut menunjukkan besarnya lingkaran pinggang kita dalam satuan ins. Seperti itu. Oke, itu sahabat semuanya sedikit tentang celana. Nanti kita bahas yang lainnya lagi tentang celana di periode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share agar berbagi manfaat. Terima kasih. Saya Dayan Sasana. Jumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.